saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Teman-teman, ini wajahnya Miss. Ini namanya wajah. Di dalam wajah ada apa saja? Ada ini, namanya mata. Mata yang bisa berkedip, ding 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 ding. Lalu di dalam wajah, selain mata, ada hidung. Ada mulut yang bisa senyum. Coba lihat senyumnya. Manis sekali senyumnya anak-anak. Oke ya, di dalam wajah ada mata, hidung, dan mulut. Mari sebutkan bersama-sama sama Miss. Mata, hidung, mulut. Lagi. Mata, hidung, mulut. Yeay! Anak-anak hebat. Mata itu ada dua loh, yang kanan dan yang kiri. Hidung ada satu, tempatnya di bawahnya mata. Dan kemudian di bawah hidung ada mulut. Jumlahnya juga cuma satu. Tapi suka makan. Hehehe. Teman-teman, lihat. Ini gambar wajah anak laki-laki. Tetapi, lihat. Belum ada mata, hidung, dan mulut. Ayo kita tempel yuk. Kita tempel mata, tempel hidung, dan tempel mulut. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar bersama-sama menyebutkan mata, hidung, dan mulut. Sekarang kita mau mengerjakan ini ya. Lihat, ada gambar wajah perempuan. Gambar wajah anak perempuan ini belum ada mata, belum ada hidung, juga mulutnya. Kita mau menolong menempelkan mata, hidung, dan mulut ya. Ini Miss Melva mengerjakan gambar anak perempuan. Karena Miss Melva juga perempuan. Kalau ada anak laki-laki mengerjakannya yang ini ya. Nah, Miss Mava mengerjakan yang ini karena Miss juga perempuan. Bagaimana cara menempel mata, hidung, dan mulut? Pakai bantuan lagu ya. Dua mata saya stop. Apa dulu berarti? Mata. Kita tempel. Ambil lem menggunakan jari kanan ya, jari telunjuk sebelah kanan. Menempelnya boleh sambil nyanyi ya teman-teman. Dua mata saya, dua ya matanya. Ini baru satu, kita tempel. Satu, ambil lagi. Lem, ambil mata satu lagi. Kasih lem. Sudah kita tempel. Ya, sudah tertempel. Nyanyi lagi. Dua mata saya, hidung saya satu. Hidung sekarang. Ambil gambar hidung. Beri sedikit lem. Kita tempel. Hidung di mana tempatnya? Di bawah mata.
tempel ya. Boleh sambil nyanyi lagi. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya. Mulut yang terakhir teman-teman. Kita beri lem ya di belakangnya. Yang warna putih yang diberi lem. Sudah. Lalu kita tempel di bawah hidung. Nah, sudah jadi gambar wajah anak perempuannya. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya, tidak berhenti makan nyam-nyam. Yeay, selesai teman-teman. Kalian juga mengerjakan ya di rumah. Boleh dibantu mama. Semangat semuanya. Nah, selesai deh. Ini gambar wajah anak perempuan. Ada dua mata, hidung dan mulut. Mata, hidung dan mulut. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan aktivitas hari ini. Kalian memang hebat. Terima kasih ya. Oh iya, kalau tangannya kotor, kena lem, tidak apa-apa. Bisa dicuci, bisa dibersihkan. Nanti bersih lagi kok tangannya. Terima kasih semuanya. Bye.